Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati ACP Haji Muhammad Fadil bin Ali, Ketua Polis Daerah Putrajaya, yang dihormati ASP Muhammad Asri bin Abdul, Pengerusi Surau Amaniyah, yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Datuk Sri Datuk Sri, Datuk Datuk, Pengerusi-pengerusi surau sekitar Putrajaya, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini dapat berada di atas muka bumi. Dapat kita sama-sama berada dalam rumah Allah ini. Dapat sama-sama kita saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebab Allah sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sebab ingat memperingati itu penting. Oleh kerana itu Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu ingat aku ciptakan kamu ni sia-sia, kata Allah? Tak kiralah siapa pun kita, tuan-tuan. Tak kiralah dia tu Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Datuk ke, Profesor ke, ASP ke, DSP ke, tak kira siapa. Di sisi Allah, bila sampai depan Allah, tidak adalah nama pangkat-pangkat itu. Jangan kata nanti masa depan Allah, masa mati tuan-tuan. Masa mati nanti tak ada dah. Orang panggil Prof. Madian, Datuk Dr. Izhar, tak ada pak. Dia akan panggil Muhammad Izhar Arif. Siapa Tuhan kamu? Itu tuan-tuan. Apa amalan kita, itu yang Allah akan tanya. Apa yang kamu tinggalkan, itu yang Allah tanya. Tambah-tambah rakan-rakan daripada PDRM, saya respect tuan-tuan puan. Daripada dulu sampai hari ini, memang saya respect PDRM. Adik saya PDRM. Ha. Apa dengan tengok? Belum sampai masa lagi. Bob. Atuk saya PDRM. Tuan-tuan, orang duk cakap tentang PDRM, poli-poli minta maaf. Saya ni cucu kepada Tok Bujang. Walaupun pangkatnya tak ada, tapi dia salah seorang daripada polis hutan zaman Tun Hanif. Zaman kemerdekaan dia ada, tuan-tuan. Dia cerita kat saya, kalau dia cerita tentang kawan-kawan dia mati masa zaman komunis, menangis dia, tuan-tuan. Dia meninggal umur 90-an. Sama, hampir sama dengan umur Tun Mahathir. Cuma dia ni orang kampung, tuan-tuan. Pencin polis. Dapatlah berapa pencin polis? Saya ingat 600 gitu je pencin dia. Dia tengok dapat masuk pencin, menangis dia, suka dia. Alah, kalaulah arwah nenek ada suka dia, nenek. Naik 50 gaji dia, kata. Atuk, tuan-tuan. Atuk saya, tuan-tuan. Dia tak dapat rasa apa yang cucu cicit rasa. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, doa dia sampai. Dia tak boleh baca Quran. Nenek saya tak boleh membaca, tak boleh baca Quran. Tapi tuan-tuan, doa dia selalu. Dia kalau semayang doa maghrib, isyak, dia baca apa? Qul wallah, qul a'udzubirabbin nas. Qul wallah, qul a'udzubirabbin nas. Sebab zaman dia tak ada ustaz-ustaz macam Ustaz Aslin. Kalau ada, ya Allah, ramai. Oh, ramai dia itu imam. Kalau ada orang macam Ustaz Alak, ramai taubat. Dia jerekak, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia cerita, kalau dia cerita kawan-kawan dia meninggal, ya Allah. Masa perang zaman apa, zaman komunis. Makan pagi dia pandai buat apa ni, membuat sambal. Makan sambal pagi-pagi dia buat, makan dengan kawan-kawan dia. Ni cerita dia. Dia mesti cerita pagi-pagi. Kalau pagi-pagi cerita, memang dia akan cerita yang ni. Bayangkan masa masuk tuan-tuan, dia polis hutan. Masa tu, dia pendek, dia ketua. Dia pendek, mana dia pendek? Kawan-kawan dia kata, eh Bujal, kau duduk belakang lah Bujal. Kau pendek Bujal, kau belakang. Jadi dia duduk belakang, padahal dia ketua. Kawan-kawan duduk depan. Tak sampai 5 minit, semua kena tembak. Mati semua kecuali dia, tuan-tuan. Dia pun nasib baik, duduk di bawah kawan yang mati. Nampak macam mati. Mujurnya, rezekinya, tuan-tuan.
Kami ni tak datang tembak semua sekali masa tu. Rezeki panjang umur. Tapi tuan-tuan, tu sebabnya macam tuan-tuan perempuan yang terlibat dengan PDRM, banyak pahala yang tuan-tuan perempuan bawa. Cuma hari ni kita nak bincang tentang fitnah akhir zaman yang saya yakin tuan-tuan perempuan pun dah tengok. Yang mana Allah Taala menyebut dalam surah An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah umpamakan kita ni tuan-tuan, ada satu tempat, ada satu bandar, ada satu kampung, negara yang aman damai. Tetapi manusianya kufur kepada Allah, akhirnya aku uji mereka dengan azab yang pedih. Dan insya-Allah pada malam ini kita ada dua orang panel tuan-tuan. Saya moderator saja. Tuan-tuan apa? Dia orang dah cuak lah tu. Aku mula-mula siapa tu? Tu baru berbut. Tuan-tuan perempuan, kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala uji kita hari ini. Kerana apa? Kerana kita. Bima kasabat aidin nas, disebabkan tangan-tangan kita tuan-tuan. Rosaknya anak-anak kita, sebab kita, mak bapak. Rosaknya masyarakat, pemimpin. Betul tak? Oleh sebab itu, fitnah akhir zaman ni Nabi pun dah sebut. Jadi insyaAllah dua orang panel kita ini akan membicarakannya tuan-tuan, agar kita dapat sama-sama memanfaatkan masa yang ada ini. Musim PKPP ini saya harap berdoa sambil-sambil dalam madih ilmu ni tuan-tuan, doa makbul. Sebab malaikat ada dengan kita. Doa biar PKP tak berlaku kembali. Doa PKPP ini diteruskan dan orang terus menjaga SOP seperti mana yang diinginkan oleh kerajaan. Pertama, tak lain dan tak bukan Ustaz Hasrin Bollywood. Dan yang kedua, Ustaz Abdullah Khairi. Yang pastinya, filenya banyak dengan PDRM. Semoga selamatlah. Ustaz Hasrin, bila kita sebut tentang akhir zaman Ustaz, Ustaz sendiri pun terlibat dengan dakwahnya, dengan program-program ceramahnya, terlibat dulu dengan qadinya. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsi sikit lah, yang mana apa yang Nabi SAW sebut zaman-zaman dahulu, bahawa akan datang satu zaman, akan datang satu zaman, akan datang satu zaman. Banyak hadis Nabi berkaitan tentang akan datang satu zaman. Dan sekarang ini kita berada di zaman itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit kepada kita semua, agar kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain. Silakan Ustaz yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Muhammad Izhar Arif, khususnya yang berbahagia ACP atau OCPD Ketua Polis Putrajaya, dan khususnya kepada Pengerusi Surau Al-Amaniyah, khususnya kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, sama ada pegawai atasan ataupun kanan PDRM khususnya Putrajaya dan umumnya di persekitarannya, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Tan Sri, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini, pada saya ini siri 2.0, rasa baru ni dah mari dah. Jadi alhamdulillah, saya terima kasih banyaklah kepada pihak penganjur kerana sudi panggil saya lagi, walaupun agak terkilan sebab naik basikal lepas tak ajak aku.
Jadi dia duduk tayang naik basikal meluat aku tengok. Tama-tama yang hujung tu belagak nak mampu. Ya, adik tuan-tuan bos sekalian, alhamdulillah. Ya. Moga-moga gua-gua tentang bukan serius kami ni biasalah lawak kita mengata ni. Jadi terima kasih banyak kerana tuan-tuan mendapat hadir. Saya pun demi Allah lah. Saya duduk tunggu adakah malam ni dibatalkan. Sebab kita ada kluster Selasih. Kluster halua apa nama halua kunduk ya. Kluster biji benih semua ada kat sini. Jadi risau tadi ni. Ya, saya ingat saya seorang ustaz belah tadi pun sama juga. Duk tunggu agak-agak batal kedak sebab hari Ahad ni LPKKN telah dibatalkan dengan arahan nasihat KKM. Ya, tu antara dia. Saya pula lepas ni saya nak balik taping. Sajalah balik ziarah mak. Kemudian malam besok ada dua tempat ceramah. Dan hari Senin ni pula dengan penjara taping. Jadi saya duk keliru kemta dengan taping ni mana satu. Rupanya kemta ni kem tahanan XA dulu ni. Dan telefon pihak penganjur dia kata setakat ni on. Kita duk risau. Kita tunggu-tunggu jadi off. Dia tak on. Jadi nanya kita dibuatnya. Kan benda ni fitnah. Penyakit ni juga fitnah akhir zaman. Penyakit yang tak tahu dulu fitnah ni HIV. Orang kata apa penyakit tak ada ubat. Tapi kita yakin ada ubatnya, belum keserasian. Ni sekarang mari pula fitnah akhir zaman juga. Penyakit sekarang ni Presiden Amerika dengan bini dia pun, dengan dua-dua mereka pun positif dah COVID-19. Dan kita di Malaysia ni pula pimpinan-pimpinan negara, tokoh-tokoh politik pun sama juga kena kuarantin diri di rumah 14 hari dan sebagainya. Dan malam tadi juga dimaklumkan rentasan Temco sempadan antara daerah-daerah Sabah pun telah dimulakan. Ia sekejap lagi pada jam 12:01, iaitu pada 3 hari bulan Oktober. Memang tuan-tuan, benda ni memang menggusarkan. Wallahi, pada peribadi saya memang saya kata wallahi. Tuan-tuan dan puan sekalian, takkan orang politik tak kerti bahasa kot. Balik-balik dia tak jaga SOP dan sebagainya. Dia orang buat. Sebab kita dapat maklumat, memang kita dah jaga SOP. Kita pakai mask, kita pakai apa nama ni, sanitizer. Kita macam-macam kita buat, kita basuh tangan. Kita tak pernah tak basuh tangan. Tiba-tiba, dia kata Pak Kementerian, dia aktif lepas 5-6 hari. Kita tak tahu tentang muslim. Sebab itu, ini juga merupakan fitnah di akhir zaman. Ini antara dia. Sebab itu kena banyakkan berdoa. Sebab fitnah akhir zaman ni tentang muslim. Kalau tuan-tuan lihat, ya antaranya ialah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia masuk ke rumah Zainab radhiyallahu anha dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian ya Rasulullah sallam bagi tahu dekat Zainab, tanya kenapa ya Rasulullah, kenapa dalam keadaan kamu tergesa-gesa dan sebagainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada menyebut antaranya ialah ataupun ni tentang orang Arab, kata dia qadiktaraba, maksud dia sudah hampir dalam keadaan orang Arab ni nak menuju kepada kerosakan. Kenapa? Dalam keadaan lebih teruk macam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ni sebut dalam hadis sahih. Hadis ni hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu maksud dia bukan Nabi nak kata ke orang Arab ni teruk, tidak, tapi sebagai gambaran. Maksud dia orang Arab dalam keadaan mereka ni Quran dalam bahasa dia orang, tapi hidup mereka rosak. Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Dan hadis Nabi ni bukan untuk orang Arab, untuk kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlaku kerosakan, berlaku fitnah sebagainya. Lalu Zainab kata, "Ya Rasulullah, takkanlah boleh rosak sedangkan di kalangan kita ada orang-orang yang soleh." Tengok. Zainab kata, "Ya Rasulullah, takkanlah akan berlaku perkara-perkara yang dikatakan kita ini akan rosak dan sebagainya, fitnah berleluasa, sedangkan kata yakni Zainab ya binti Jahshin, dia kata pada afina apa nama ni wafina salihun ya Rasulullah, takkan orang soleh ada pun musibah fitnah akan berlaku." Apa Nabi jawab? Fitnah paling besar apa Nabi jawab tuan-tuan?
Nabi tolong jawab dah lama dah. Ulang-ulang balik saja 1400 years ago. Afina as-salihun ya Rasulullah. Bukankah di kalangan kita orang soleh baik? Ustaz Abdullah Khari baik, datuk baik, semua baik, imam baik, pengerusi baik. Bukankah ada orang baik? Apa Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam? Iaitu idza kasral khabas. Idza kasral khabas, dan dimaksudkan itu ialah apabila kasurat asyurur wal maasi, fakasratul maasi wasyurur min asbabil halak. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi bihi ta'ala. Apa maksud dia? Orang soleh ramai, orang baik ramai, macam mana boleh kena fitnah, kena musibah dan sebagainya? Maka Nabi jawab, apabila benda jahat makin banyak, sampai orang soleh pun tak larat nak tegur dah. Jahat dah banyak sangat, orang soleh, mak soleh ramai, orang soleh makin lama makin mati, orang baik makin lama makin tak dihormati, orang baik alim ulama makin tak digeruni, tak ditakuti, pandangan mereka dinafikan dalam hidup mereka, akhirnya popok jahat berleluasa. Ini maksud daripada, cuba bayangkan Zainab pun terkejut. Nabi masuk, Nabi kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi sebut masuk rumah Zainab, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, makin hari Arab ini makin jadi bermasalah. Sebab apa? Dalam bahasa mudahnya, ya, akan berlaku fitnah. Seulang balik, Zainab kata, bukankah di kalangan kita ramai orang baik? Ya, memang ramai orang baik, tetapi dalam keadaan nak bagi tahu, orang baik itu sama juga dia tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di kalangan masyarakat. Maksud dia, kami ni hanya bercakap baik saja, nak cegah muka pandai-pandailah dia orang. So maksud di sini ialah, tuan-tuan, Datuk sebut tadi tentang tazkirah peringatan. Dalam bahasa, kalaulah kita nak elak daripada benda-benda macam ni, senang je. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Kita pakat buat benda-benda macam ini, ya akhirnya kalau kita lihat, insya-Allah ustaz-ustaz bercakap, ya, kemudian PDRM menguatkuasakan undang-undang, yang tak betul ditangkap dan sebagainya contoh, dan rakyat jelata pakat sama-sama al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar, maka terangkatlah yakni kejahatan, maka turunlah rahmat Allah. Sebab itu dalam surah Al-Maidah ayat 78-79, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir, yakni di kalangan Yahudi dari Bani Israel, telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian, sebab apa mereka dilaknat? Disebabkan mereka menderhaka Allah dan melampaui batasan. Apa dia batasan yang melampau? Iaitu mereka sentiasa tidak melarang benda yang tak betul. Diorang biar benda maksiat benda luasa di atas muka bumi diorang, dan mereka tidak menyuruh orang buat baik. Na'udzubillah min zalik. We are not Bani Israel, we are not Jews, we are not Yahudi, dan kita bukan Nasrani. Sebab sifat ahli sunnah wal jamaah orang Islam ialah benda tak betul kena tegur, benda betul kena sokong. Macam hari ni, malam ni, siapa sangka polis pun pergi salah khairi. Banyak kesalahan orang tua ni telah pun dibuktikan oleh speaker dewan pada malam ini.
Salah naik kereta laju, naik kereta langgar terpelat merah dan langgar hijau dia berhenti. Nampak dia tak ketahuan. Tuan-tuan, tiba-tiba kerana apa bukan masalah tu kita gurau, dia ketua polis panggil. Ni kalau ketua polis ni, SP pada tak sign, pakai haram ke minta mata mayu. Ni contoh. Tapi kerana kan ada sebab kita tak nak jadi macam Bani Israel. Dilaknat. Kadang-kadang ketua polis tengok perangai, anak buah pun ada juga. Hak jenis tak dengar cakap, ketegak, jenis kasut tak berulit. Kan? Contoh jenis pistol tak gilap, debiak, karat, tembok tak keluar peluru. Peluru lain yang keluar, contoh, bohong tak ni eh. Nampak dah? Macam nak buat, panggil Sa'lah Khairi. Dia jerekah sekali peluru keluar. Nampak tak? Tu cara dia sebab apa? Aku nak bercakap lebih pun aku tak mampu rasanya. Ketua polis, orang pakar besar cakap macam tu, macam-macam drama. Sebenarnya kalau boleh, kita panggil Sa'lah Khairi berceramah dengan anggota kita, ndak tak? Kata Tuan Nasri, baiklah kalau macam itu Tuan. Nampak? Yang tu panggil orang tu lima daripada Penang tu. Bukan tak ada ustaz lain saja gatal pergi panggil dia. Pasal apa? Ini dia cakap power tentang masalah. Anak saya pun tak nak cakap banyak. Tuan-tuan tak kenal saya tu rumah kedai aku jealous lah tadi pergi gambar dia kan. Kan contoh-contoh kan. Ni mai lewat. Kan. Malulah profesor. Kan. Ana tak go dah. Ha. Tuan-tuan, masya-Allah akbar ni duta Asy-Asyraf tengok ni. Tuan-tuan, nak bagi daripada tadi profesor tadi dengan saya pagi forum Kementerian Pertanian, mana kami dipecahkan grup untuk khutbah Jumaat kat Tazkira, mana ada cara mahu dibanting. Jadi saya tahu dah memang boleh jam nak balik jalan apa nama SKV, apa nama SKV itu jadi jam. Alhamdulillah sampai juga ya. Alhamdulillah. So kombinasi kami tiga malam ini ni kita nak bincang apa dia? Fitnah dunia akhir zaman. Wallahu alam tuan-tuan muslimin. Ni bab fitnah ni Sa'lah Khairi dia cukup banyak. Jadi kita serah kat dia lah. Sama ada dia buat fitnah atau difitnahkan. Wallahu alam. Cukup sekadar tu ni prof. Tuan-tuan tadi bahawa hidup kita ini pasti akan penuh dengan ujian. Kita tidak akan lari daripada ujian tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sinfani min ahli nar. Ini akhir zaman ni. Ada dua kumpulan yang mereka ini akan berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dan sekarang ni kita akan jumpa orang-orang macam ni tuan-tuan. Pertama, kata Nabi SAW, rijalun bi'aidihim siyatun ka'adnabil baqar yadribu nabihan nas. Satu kumpulan orang-orang yang macam ospidi kita, yang ada pangkat tetapi menzalimi orang lain. Tetapi dia tak zalim orang. Orang yang berpangkat bermaksud orang ada pangkat tuan-tuan. Peringat, kadang-kadang kita ni bila naik pangkat tuan-tuan, kita jadi susah nak naikkan orang lain. Betul tak? Kita naik, kita susahkan orang lain untuk naik pangkat. Kau jawab depan Allah Ta'ala. Tak ada pangkat lebih baik sebenarnya. Tengok tak ada pangkat, senang hidup dia. Kejap ke kanan, kejap ke kiri tuan-tuan. Tak ada masalah. Yang ni lagi lah. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Dulu ada pangkat, gaji tak dapat pula. Itulah. Duduk kat Pulau Ketam sangat. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, dia selamat daripada satu azab. Yang mana satu azab cukup bahaya tuan-tuan. Saya cukup takut. Dekat UKM saya ada jawatan. Kadang-kadang kita risau, kita tersalah bagi amanah kepada orang yang tak mampu. Jawab kita depan Allah Ta'ala. Di bawah saya ada kaki tangan-kaki tangan. Silap bagi jawatan, silap bagi arahan. Takut kerja yang dia buat luar daripada apa yang patut. Jawab saya depan Allah Ta'ala. Very simple. Itu sebab sekarang ni, bila dah berlaku macam ni tuan-tuan, pemimpin memainkan peranan. Sebab kita tak boleh nak tunjuk jari, ah kenapa ni COVID naik balik. Pemimpin kena tunjukkan contoh. Siapa yang ajar salam bertumbuk? Siapa ajar? Kau jawab sekejap. Kita ikut je tuan-tuan. Dah orang buat, kita buat. Rupa tak boleh. Tadi tuan-tuan, benda ni kita jawab depan Allah, jangan main. Nombor dua, ha, ini Nabi berikut. Akhir zaman, ni sekarang kita lihat. Kata Nabi SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usun ka'asnamatul buh. Allahu Rabbi. Segolongan perempuan, sifat-sifat gedik semua ada.
Sifat gedik ni tuan-tuan, dia jalan dia. Orang perempuan tuan-tuan, minta maaf orang perempuan. Orang perempuan ni kalau di Korea buat kosmetik hampir 15,000 kes satu minggu. Satu minggu orang perempuan buat pembedahan kosmetik 15,000. Apa yang dia buat? Besarkan buah dada. Besarkan buah dada tuan-tuan. Dia tambah silikon, tak cukup silikon, dia tambahnya apa nama, buat tambah apa lagi? Popcorn. Tu sungguh tuan-tuan, sebab saya buat buku fake kosmetik. Tuan-tuan betul, dia orang tambah nak bagi nampak cantik. Mumilat nak nampak lebih cantik. Punggung dia akan cocok. Macam bini. Punggung dia nak bagi montok tu, tu buat orang perempuan kalau dia keluar rumah dia akan tengok sebelah kiri. Dia tak tengok macam ni, dia tak tengok menegak. Dia akan tengok sengit. Agar nampak punggung tu. Okey. Cermin saya gelap sikit. Kadang-kadang saya duduk dalam kereta merehat kan, ada orang datang. Kita pula astagfirullah. Nak bagi tahu dia orang akan tengok penampilan dia, punggung dia akan tengok. Itu sebabnya kata para ulama, perempuan bila keluar rumah, syaitan akan bergantung pada dua tempat. Pertama, di bahagian dada. Nombor dua, bahagian punggung. Kaji. Berapa ramai orang lelaki dia keluar daripada rumah. Ada seorang profesor dia buat kajian. Keluar daripada rumah dia buat kajian. Bila buat kajian, tuan-tuan jangan risau. Tak ada hanya bubuh nama kat situ. Dia hanya hantar apa nama soal selidik, jawab, 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 jawab. Nama tak ada. Haslin Baharin tak ada. Takkan keluar. Bila jawab, kita dapat data. Apa yang kita dapat data? Bila kita keluar, orang lelaki dia suka tengok apa? 95% tuan-tuan yang tengok, dia akan tengok dada. Dia tengok, keluar tengok orang perempuan, dia akan tengok dada. Ha, 95%. 98% tengok punggung. Tahu tak? Tengok punggung. Betul lah kata ulama, dua tempat dia, dia orang syaitan bergantung. Jadi orang keluar tengok, orang keluar tengok. Jarang. Lepas tu yang paling rendah, you tahu tak, paling rendah. Kita punya fakta, paling rendah bawah 20% tengok tapak kaki. Apa tengok ni betis. Tumit, kalau keluar rumah tengok tumit perempuan. Jarang tuan-tuan. Jarang sangat. Selalu dia orang akan tengok dua benda. Betul kata Nabi SAW. Yang mana dia orang ni keluar dalam bentuk mumilat, ariat, khasiat, bahkan nampak habis jenis badan-badan, na'udzubillah. Bahkan baju dia orang tu nipis, lagi mahal. Tebal, murah pula. Singkat, lagi mahal. Tak percaya, tuan-tuan pergilah kat pavilion. Saya pernah jalan sekali tu, tengok ada baju jual kat tepi. Dia nampak harga RM69. Kita pun ingat, oh ini cantik. Saya pun tunjukkan anak saya perempuan. Dek, kakak pakai ini cantik. Budak perempuan yang tu keluar. Dia kata, bang, minta maaf. Ini bukan untuk budak. Ini untuk mak budak. Terkejut saya, tuan-tuan. Saya kata, muat ke ni? Dia kata, muatkan. Makna tak muat, dia akan muatkan. Maknanya di akhir zaman, orang dah pelik-pelik. Maka tak mustahil apabila 2006, JPN punya data, 2006 sampai 2017, 543,000 anak lahir tanpa bapa. Tahun 2019, anak lahir tanpa bapa 25,567,000 JPN. Tahun 2019 saja. Tuan-tuan, macam mana nak buat? Maka muslimin muslimat, saya nak terus kepada Ustaz Abdullah Khairi. Macam mana kita nak hadapi ni? Zaman akhir zaman ni macam-macam lah. Allah dah bagi tahu, Nabi pun dah bagi tahu. Tadi pun saya sebut dari dua daripada apa yang Nabi sebut. Pemimpin yang zalim, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki yang di luar sana berjalan tanpa menjaga adab-adab syariat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit apakah lagi perkara-perkara yang ditekankan oleh Nabi kita agar kita ni sama-sama dapat menjaganya, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya kasihi Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, Ustaz Aslin, ACP Tuan Haji Muhammad Fadil, Pengerusi Surau ASP Muhammad Asri, tuan-tuan staf-staf PDRN yang dikasihi dan rahmati Allah. Alhamdulillah, saya pertama kalilah datang ke sini
kan, mai tani ni. Putrajaya selalu mai sebab adik saya dari sini duduk di section 11, perinsin 11. Alhamdulillah selalu lah. Dan inilah pertama kali saya ceramah di Putrajaya ni. Dulu tak dapat kebenaran. Terima kasihlah Tuan DCP. Seronok saya. Dan untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya program ni agak terkejutlah. Tapi esok pagi saya ada di USJ 9 Masjid Al-Falah dengan Tuan Dr. Izhar. Lepas pukul 9 terus balik sebab esok ada di LPPKN di Kedah. Tapi dibatalkan kerana Kedah sekarang ni COVID semalam 98, hari ni tak tahulah berapa, 100 lebih lah. 200 lebih. 200 lebih. Oh Allah, lagi banyaklah. Jadi macam Datuk Dr. Izhar kata, kita SOP jagalah kan. Memang salam tumbuk tu memang tak boleh kan, sama juga kan. Tapi yang duk amal tu pemimpin. Jadi kita tengok depa duk buat, kita pun buat. Rupanya yang tu pun kesan juga kepada jangkitan. Jadi lepas ni kita tak payah salam dah. Mana nak tahu satgi apa bawa tu Kuala Selangor. Janggut panjang hujung tu semua kita kena swab. Saya aku main kawasan hijau sebab aku hijau daripada dulu ni. Ni dia tak tentu ni biru. Yang ni dia hijau tak biru dan orang dia semua. Ikut suka aku nak sebut. Tak situ okey okey tu. Okey. Kita doakan ACP kita jadi ketua polis Selangor macam tu. Amin. Orang macam ni kan. Alhamdulillah. Buat progres dengan para-para ustaz. Bagi warning kan. Seronok tuan-tuan. Bukan senang. Ada pegawai polis. Saya kenal sangat dengan Dato' Ayub. Dato' Ayub dulu ketua polis Pulau Pinang. Orang yang memahami agama. Dia cakap. Cakap dalam keadaan beragama. Hebat tuan-tuan. Sebab tu seronok. Ustaz dia pelan. Ustaz slow ni pasal apa ni? Hello. 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 Cak Ayam. Okey tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, yushiku ayatiya ala nas zaman, hampir tiba kepada kamu satu masa, maksudnya akhir zaman, la yabqa minal islam illa smu, tidak tinggal Islam ni kecuali nama aja. Cuba di slow. Hello. Hello. Okay. Hello. Okay. Islam ni tidak tinggal kecuali nama aja. Nama Muhammad. Nama Muhammad. Tiba-tiba pergi umrah pakai tudung duk tawaf. Nama Muhammad kita pun beli. Kan? Nama Muhammad. Allahu Akbar. Semayang pun tak. Tuan DCP tahu kan? Kan? Ada staff-staff kita ada yang kaki semayang pun dah. Ada yang tak semayang pun dah. Nama Muhammad, nama Yusuf, akhir zaman ni tuan-tuan, nama tu bukan menunjukkan dia sebagai seorang pengamal Islam. Tuan-tuan kena ingat, Islam ni kita ada ilmu, kita kena amal. Kalau tak amal, dia tak akan rasa kemanisannya. Contohnya tuan-tuan, kakak-kakak ada lesen, lesen kereta kan. Kakak ada lesen, lesen ada berapa? 10 tahun. Pernah bawa tak? Tak pernah bawa. Tak rasa kemanisan bawa kereta walaupun ada lesen. Dia belajar ilmu lesen banyak. Macam mana nak ambil P-test. Tapi tak bawa kereta. Tak ada kemanisan. Macam tu kita. Belajar ilmu. Belajar tahu tentang semayang. Tak semayang. Tak akan rasa kemanisan untuk ibadat semayang. Tak solat. Tak puasa. Tak akan rasa kemanisan. Orang yang tak ada selalu tak main program ilmu. Dia tak akan rasa kemanisan duduk program ilmu. Macam ni. Tambah-tambah tuan-tuan tutup muka kan. Lepas tu mata pun tak nampak. Tuan-tuan lena kan. Tapi rasa kemanisannya duduk bersama sahabat. Bukan senang. Kita duduk dalam program ilmu. Kita duduk dalam majlis-majlis yang ingat Allah. Kita akan rasa kemanisan. Bila mana? Bila kita tak boleh nak main. Bila tak boleh nak main dah. Baru teringat lah. Dulu aku duduk main masjid. Macam baru ni ada seorang hamba Allah. Dia azan kan? Tengah azan-azan subuh jatuh meninggal. Tuan-tuan bayang tuan-tuan. Dia mati tengah duduk azan. Orang ni pertama kali azan kah? Hidup dia dalam keadaan azan, mati azan. Saya ceritalah tuan-tuan, di kampung saya ada seorang hamba Allah Tok Bilal. Tiap-tiap kali azan dia, azan tak sedap. Azan biasa, Allah. Ustaz Aslin sedap je lah.
buat suara dia besar. Dia baca kan. Alhamdulillah. Suara dia sedap. Dia tak boleh buat suara kecil kalau buat tu. Tak boleh. Memang suara dia besar. Kalau dia buat kecil, dia jadi macam apa, kartun nampak tu kan. Nur tu sepulit. Suara dia tak boleh. Dia tak boleh. Suara dia besar. Tengok dia baca tu dia. Alhamdulillah. Memang sedap. Dia punya... Kira lagu dia kebanyakan Jamal Abdillah. Ya, lagu kan Jamal Abdillah. Hari-hari watan dia. Suara besar kan. Dia azan tak sedap. Tapi waktu mesti ada. Satu hari pagi subuh, dia tak main azan. Subuh lah, subuh. Jadi orang tanya-tanya, pasal apa dia tak main ni? Kan? Tuan-tuan, rupanya dia bawa basikal ni, dia nak pergi, nak pergi surau tu, dia akan lawan arus. Supaya dia nampak kereta datang. Rupanya tuan-tuan, kereta hentam dia jatuh dalam longkang. Tak sedap, duduk dalam longkang tu. Sampai pukul 10 pagi. Sampai dia sedap sendiri, Allah, Allah, patah ni, patah tangan. Allah, siapa pun tak tahu. Pasal apa pakcik ni tak main ni? Lepas lalu-lalu, tengok-tengok duduk dalam longkang. Lepas angkat dia pergi hospital. Pergi hospital, doktor nak bubuh besi. Tuan dia kata apa ke doktor? Tak bayar dia kata bubuh besi. Buat berat aja masa nak usung, nak masuk kubur. Dia kata dulu. Doktor kata, dok tak apa Tak bayar dia kata, buat balik lah dia kata. Aku nak mati lah. Jadi dia pesan ke anak-anak, suruh main ambil balik. Doktor pun distaskan balik. Bila balik tuan-tuan, dia panggil kami semua ni, orang kampung, main baca Yasin. Hambi panggil dia pun main baca Yasin. Kami membaca lah. Kami baca, dia baca. Ketika mana duduk kat separuh dah, dia panggil apa ayah saya. Dah ustaz, ustaz. Ayah saya duduk sebelah. Dia tahu ustaz ajar tak? La ilaha illallah. Ayah saya pun ajar. La ilaha illallah. Dia pun sebut. Mati. Mati tuan-tuan. Macam dia tahu nak mati. Orang tu hebat dah. Orang yang program ilmu tak pernah miss. Azan dia Allah walaupun tak sedap setiap waktu ada. Sehingga kami tanya, apa Pak Mit ni selalu sangat ke main masjid? Dia kata, aku kalau tak pergi masjid tak boleh duduk sebab nak jumpa kawan-kawan. Tuan-tuan, orang yang duduk dalam program ilmu bila tak boleh main, dia tak akan rasa nikmatnya bila dia tak boleh hadir. Tapi bila kita boleh main, kita akan rasa nikmat jumpa kawan-kawan ni. Tapi syarat dia kena main. Kena main. Buat ibadat ni kena buat. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman Nabi kata, nama ada Islam, tapi tak ada Islam dah. Nama Sofia, tudung pun tak pakai. Nama Sofia, nama minum arak pun ada. Terang-terangan. Ada yang tak boleh baca Quran pun ada. Tadi saya forum, saya ceramah tadi, sebelum sampai sini, di satu jabatan kerajaan. Ada seorang tu lepas forum berjumpa saya. Lepas ceramah jumpa. Ustaz dia kata, saya umur 42 dah. Dia kata, tak apalah 42, saya 50 lebih. Ustaz tak apa 50 lebih, saya 42 dah ni. Saya tak kenapa 42 tu. Saya Quran tak boleh baca. 42 Quran tak boleh baca. Kalau ACP tanya kan, rasa ramai lagi. Staff kita tak boleh baca Quran. Nama aja Islam, tapi Quran tak boleh baca. Tuan-tuan, kalau Quran tak boleh baca, tak ada nikmat tuan-tuan hidup kita ni. Quran tak boleh baca. Allah sedih. 42. Saya kata, pergi mengaji lah. Tak masa. Saya kata 42. Kalau Tuhan ambil umur Tuhan 52, 10 tahun lagi. Dia pun teringat, nak kena belajar tu. Tuan-tuan, nama Islam Quran tak boleh baca. Allah sedih. Kena sebut lagi. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Akhir zaman ni tuan-tuan, Quran ni tinggal tulisannya. Tulisan kan. Kita duduk pejuang baru ni kan. Tulisan Jawi akhir ditentang. Tentang tulisan Jawi tinggal 3 muka. Tentang lagi tinggal 1 muka. Lepas tentang lagi, lepas kali serah pada PIBG. Tapi alhamdulillah, menteri kita, menteri agama kita, dia buat macam mana? Setiap hari Jumaat pakat tulis Jawi. Kan, pakat tulis Jawi. Dia pun tulis Jawi. Pakat tulis Jawi. Ada seorang tu tulis Jawi. Aku baca, aku pun tak faham. Tulis apa ni? Kan dia fall tak ada. Oh, sound tak ni? Main kat aku baru nak bersound. Itu bunyi cak ayam. Suara saya kuat. Bila ni dia tarik. Dia tarik. Halo! Nampak. Suara kuat. Dia pecah tu. Dia tarik suara. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman Nabi kata Quran tinggal tulisan aja. Tulisan dia tak boleh baca. Tapi alhamdulillah sekarang-sekarang ni tuan-tuan, saya tengok ramai di kalangan anak-anak, staf-staf polis. Baru ni 2 orang masuk mahat tafiz saya, staf polis. Tak mahat tafiz. Sebelum tu dia tanya pula, ustaz, sekolah saya ada akademik tak?
Saya kata tak ada apa Quran semata-mata. Nak habis dah pun pasang putih dia. Kan? Dua orang hantar. Dia tanya saya, "Ustaz, ada akademik tak?" Saya kata tak ada. Ha tu esok anak saya nak jadi apa? Saya kata kat dia, "Tuan, hantar anak tuan-tuan hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Kan mengaji hafal Quran. Ni hafal Quran, ni mengaji hafal Quran. Wah hebat. Anak saya hafal Quran. Lepas hafal Quran, dia ambil SPM. Ambil SPM, sejarah dia hafal. Bahasa Inggeris pun dia hafal. Apa ya? Matematik pun hafal. Dia ni hafal, jawab pun hafal. Tu pun tuan-tuan dapat 6A, 7A, dapat 7A. Masuk UIA. Yang pertama, lepas tu keluar, orang Kebah sebelum habis lagi nikah dah. Tengok daripada hafal Quran, orang kata tak ada profes apa ni, boleh kerja apa. Nombor dua hafal Quran, ambil diploma. Diploma di Tafis dekat Pulau Pinang. Hafal Quran. Mereka kata, boleh kerja apa? Buat bisnes sendiri. Boleh hidup. Yang ketiga, hafal Quran. Duduk Yusif. Nak habis dah. Duduk rumah lah ni. Duduk lelaki dah. Nikah lah. Senang. Yang keempat, hafal Quran juga. Yang kelima ni, nak saya lelaki. Hafal Quran. Nak pergi mengaji mana ni? Saya kata, hafal Quran. Ambil SPM tu lepas. Ayah, matematik pun tak mahu mengaji. Kata, apa ya? Dia apa pergi jawab. Alhamdulillah, dapat 6 kredit. Dapat masuk UNISYAM, Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, ambil diploma qiraat. Tengok, ada profesor kerana Quran. Tapi akhir zaman tuan-tuan, Nabi kata Quran tak boleh baca dah. Tapi alhamdulillah, takkan ni saya tengok ada fenomena baru orang nak kepada Quran. Lagi apa? Masajiduhum amira wa hiya kharabun minal huda. Akhir zaman masjid hebat tapi tak ada petunjuk. Apa maksud tak ada petunjuk? Tak ada program ilmu. Program ilmu pun tak ada. Tapi alhamdulillah surau Putrajaya ni, dulu rasa tak ada. Saya pun tak tahu kata Putrajaya ni ada surau ni, polis ni. Bila tuan ACP panggil kata, baru tahu. Dulu tak pernah buat program bah. Lu, berazan tak pernah buat dah walah. Tapi bila sebut ACP, baru ni apa Ustaz Zahirul main. Oh, pakat main habis dah. Alhamdulillah tuan-tuan main ni. Cuma tuan-tuan yang tak mau main. Wow, main lah. ACP dah buat dah. Tak mau main dulu. Saya nak tanya, betul ke semua ni pegawai polis ni? Cuba angkat tangan tengok. Pegawai polis, pegawai polis. Angkat tengok. Hey. Mana orang luar? Orang luar. Orang bukan polis. Orang luar, luar. Mau main. Polis tak main. Haram jadah. Haram. Dia buat lah tu. Tak apa, kita buat lah. Esok Tuhan tanya, kita boleh jawab Tuhan. Mereka tak mau main, lantak pergi mereka. Yang penting lepas tanggungjawab kita. Sebab apa tuan-tuan? Ni Nabi kata, akhir zaman, Allah, masjid hebat-hebat. Tapi tak ada petunjuk. Tak ada orang yang ilmu. Sebab tu lah, saya ingat lah. Di Melaka kan. Di Melaka kami pergi tu. Hebat tak hebat? Ni kutipan derma ni beribu-ribu. Tapi kuliah tak nampak. Tak ada kuliah. Masjid saya pun banyak. Tapi COVID ni agak teruk sikit lah. Tapi masjid paling hebat dan tentu mana? Kutipan derma. Masjid yang kita pergi baru ni apa? Raja Haji. Fisabilillah. Allah kuat. Saya berjaya kan? Oh tu. Asal berapa? Ribu daripada Jumaat ni. Kutipan banyak. Yang paling banyak juga, Masjid Ulu Kelang. Jai-jai yang kontrol tu. Saya pernah pergi tuan-tuan, masjid tu cukup hebat. Pengerusi, Assalamualaikum, orang Kedah. Masjid kita ni hebat tapi aircon tak ada, dia kata. Macam ni lah, hari Jumaat ni saya baca khutbah. Kita buat kutipan derma tu. Saya sampai tu, saya tengok yang parking tu mesedih mata belalang, apa heria, kira hebat-hebat lah. Aircon masjid tak ada. Macam ni lah, aircon ada tapi tak sejuk. Kan? Kecil kena buat besar ni kan. Ikhwan tu lah. Saya naik khutbah saya, tuan-tuan tahu lah. Lepas itaqullah. Tuan-tuan! Apa ni di luar sana? Heria ada, masjid patah belalang kan? BMW, masjid, ikhwan pun tak ada! Apa ni? Tu dia khutbah saya. Try panggil sekali tengok. Saya hantam je betul ya. Ni orang kaya-kaya. Tapi nak kutip apa nama derma. Sampai nak beli ikhwan pun tak ada. Apa ni tuan-tuan? Duit bukan boleh masuk. Kuat! Bom. Muka macam jebon semua. Kita duduk atas tu kita tahu. Muka tu jebon tengok. Macam nak telan saya. Aku apa peduli. Aku hantam juga. Hari tu tuan-tuan kutipan derma dapat 60 ribu.
60,000 pengerusi tu mai jumpa. Ustaz, minggu depan mai pula no. Tobat, aku tak mai dah. Nak menunjukkan bahawa kita ni ada duit. Cuma program tak buat, cuba buat. Orang bagi duit. Ni kita nak lancar kutipan derma ni, ni nampak ni. Untuk apa? Apa Ustaz betul saya mata tua dah tak nampak. Untuk apa tu? Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kutipan tabung pembangunan penambahbaikan surau Amaniyah IPD Surau Putrajaya yang dinaik taraf sebagai surau Jumaat bagi presiden 7 Putrajaya. Masya-Allah, naik taraf. Jadi saya lancarkan kutipan derma tu. Ada tabung kan jalan tu ke? Ada. Tabung saya jalan insya-Allah. Ni kita upgrade lah. Belum lagi. Panggil saya kutubah pertama, bagi aku baca. Tengok sikit polis ni, depa nak tidur tak tidur. Sebab dia Nabi kata akhir zaman kan, masjid hebat-hebat tapi tak ada petunjuk, tak ada program ilmu. Alhamdulillah ini satu inisiatif baru tuan-tuan. Bila ada program ilmu, Tuhan buka ni hidayah-hidayah kepada penduduk di sini. Dan alhamdulillah tuan-tuan ingat Imam Ghazali kata apa dalam satu kitab kan, apabila manusia ni tak duduk dalam program ilmu selama 2 minggu, satu kegelapan dalam hati dah, satu titik hitam. Jadi kita ni alhamdulillah ada program ilmu. Kemudian apa? Ulama uhum syarrun, Nabi kata akhir zaman ulama jahat, man tahta adimi sama, duduk berlindung bawah langit Allah Subhanahu wa taala. Min aidihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Mereka bercakap itu fitnah. Maka fitnah itu akan kembali kepada mereka. Ulama tak berani. Kan? Tak berani sebab apa? Ada jawatan. Profesor madya tak berani nak cakap. Aku profesor apa? Tak ada, aku suka apa aku boleh entam. Kan? Kan? Kita tak ada apa. Duduklah kat mana pun ikut suka kita kan. Pernah saya kena tahan. Masa itulah polis tahanan, duduk dalam polis, abang-abang polis, polis tahan. Mak Aziz, dia pergi, Ustaz nak pergi mana? Pergi ceramah. Ustaz tak boleh. Saya tak boleh, tak boleh. Kami dihalang. Rupanya yang tahan saya tu bukan, bukan pakai pangkat, janggut punya panjang. Kata ni polis betul yang ni. Saya SB. Ni janggut panjang ni SB pun ni. Dia jenis-jenis SB pun, panjang. Saya kata, hang SB apa? Saya SB politik. Udah janggut. Saya ingat saya tanya betul-betul lah. Betul ke ni? Betul. Cuba tunjuk. Dia tunjuk kat kuasa dia. Polis sungguh. Dua tengok. Ni polis apa dulu ni? Rupanya polis bagian-bagian macam-macam ada narkotik kan. Baru ni jumpa tadi ya, sahabat kita. Mana-mana sahabat kita tadi? Dengan janggut mana tahu mana ni? Lari balik lah. Oh, tanya-tanya, eh, abang ni tinggi 6 kaki lebih. Abang bagi apa? Kata saya polis ya? Dia janggut. Saya narkotik. Oh, rupanya hebat. Polis ni bukan calang-calang orang. Orang hebat-hebat. Tapi boleh main rumah Allah, boleh dengar ceramah. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita nak lahirkan polis yang berani. Saya nak bagi tahu. Malaysia apa tak ada? Kelapa sawit ada. Getah ada. DJ Timah ada. Emas ada. Bauxite ada. Pantai yang cantik. Ada pelabuhan. Semua ada di Malaysia. Apa yang tak ada di Malaysia? Yang tak ada di Malaysia, kurangnya amanah. Kurangnya kejujuran. Tapi kalau ada dalam polis amanah, kejujuran, hebat mereka ini. Kerana apa? Mereka menjadi ketua untuk memegang kuasa, mentadbir kuasa. Sebab tu tuan, amanah ada, integriti ada. Dulu integriti kan, kita ada integriti. Sebab Malaysia ni apa yang tak ada, semua ada. Singapura apa pun tak ada. Tapi negara kaya. Malaysia kaya. Oh, tidak terkejut dah makcik. Dia terlekah aku balik dah. Oi. Sebab tu, makcik pun terlekah aku kena berhenti ya ni. Kembalikan integriti tu. InsyaAllah kita jadi hebat. Ini akhir zaman tuan-tuan. Kembalikan semula. InsyaAllah Malaysia akan dipandang mulia oleh dunia. Sebab kita dah berada di penghujung akhir zaman ni. Wallahu alam. Sambung Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdullah Khairi atas penjelasan yang cukup baik sebenarnya. Walaupun dalam jerkah-jerkah, sebenarnya itulah yang kita nampak tuan-tuan. Dan itu yang kita tengok apa yang dibuat oleh Dato' Ayub, ketua polis Johor. Saya 3 minggu sebelum dia naik ketua polis tu, memang kita pergi surau dia. Lepak je tuan-tuan. Memang dia geng surau. Tak sangka jadi ketua polis. Ketua polis Johor. Masa tu dia kata, Ustaz, doa yang terbaiklah untuk saya Ustaz. InsyaAllah saya kata, kalau Datuk jaga amanah, jaga integriti, Allah bagi. Dia pergi sana, habis dia tukar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian,
Ini yang kita nak sama-sama lakukan agar negara kita ini aman. Sebab Allah dah bagi tahu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Allah buka pintu rezeki kalau kita jaga Allah Taala. Kita jaga ketakwaan, kita jaga segala-galanya. Tapi kalau kita tak jaga, Allah tarik balik. Tengok apa yang berlaku pada Syria. Syria tempat saya dibesarkan, tuan-tuan. Datuk Seri apa nama? Zulkifli Al-Bakri, senator. Dibesarkan kat sana, master terbaik. Apa dah jadi, tuan-tuan? Allah tarik balik apabila mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Itu sebabnya kita kena jaga. Kita kena balik semula kepada apa yang disebut tadi. Di akhir zaman, hilangnya amanah. Di akhir zaman, hilangnya manusia yang boleh bercakap benar. Yang Nabi sebut dalam hadis, "Qulil haqqa walau kana murra," cakap benar walaupun benda itu pahit. Tapi percayalah, tuan-tuan, itu tanggungjawab kita. Dan sekarang ni, kalau kita lihat, antara akhir zaman, ya tatawaluna fil bunyan. Manusia bekerja-kejar pangkat. Betul? Eh? Bekerja-kejar pangkat. Manusia kejar kekayaan. Manusia kejar pakat buat bangunan-bangunan besar, tinggi, tanpa melihat kepada kesusahan orang lain. Ini yang Allah tunjuk, yang Nabi tunjuk. Akhir zaman, golongan ini bekerja-kejaran. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Akhirnya, mereka kejar dunia, mereka kaya, tetapi mereka menjadi bukhala, manusia yang bakhil. Itu sebabnya hari ini kita buat tabung apa nama untuk masjid surau kita ni, tuan-tuan. Kita pakat-pakat imarah sebab duit ni, tuan-tuan, tak habis. Tuan-tuan masuk dalam tabung, tuan-tuan, tabung surau masjid kita ni tak ke mana kita. Percayalah, ia akan balik untuk kita di akhirat. Nak naik pangkat, banyakkan bersedekah. Nak apa nama, nak rumah tangga bahagia ni, ada masalah, da'u mardakum bisadaqat. Ubati penyakit-penyakit kita, termasuk penyakit hati, penyakit masalah, dengan banyakkan sedekah. Dan ini yang kita bagi adalah lebih kepada wakaf. Ni, tabung yang kita ada ni. Lalu, tuan-tuan, berapa banyak tabung ada ni? Satu je. Ha? Ha, dekat belakang ada lagi, tuan-tuan. Geliklah, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala kayakan kita. Begitu juga, tuan-tuan, hari ni kita ada pusat zakat. Lembaga, pusat zakat wilayah persekutuan. PPZ wilayah persekutuan pun datang juga nak potong, nak tengok kita punya kemampuan sama ada boleh bayar zakat ke tidak. Tapi percayalah, tuan-tuan, saya baru saja jumpa dengan seorang sahabat. Dia ni ada masalah, tuan-tuan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah-masalah yang dia ni ada masalah yang tak dapat dielakkan, termasuk LHDN. Dia kena bayar LHDN juta, tuan-tuan, sebab ada kes. Dia muhasabah balik, rupanya bukan saja LHDN dia tak bayar, zakat pun dia tak bayar. Bermula daripada saat itu dia mula bayar zakat, tuan-tuan. Bila dia mula bayar zakat, satu-satu-satu banyak penyelesaian dia lakukan. LHDN dia selesai, zakat dia, dia tambah lagi. Dia orang bayar 2.5%. Dia buat 3.5%. Dia tambah. Tuan-tuan tahu, sekarang dia tengah buat rumah dekat Perak. Nilai rumah dia 27 juta. Dia punya apa? Dia punya kolam mandi. Selalu kalau saya pergi rumah orang besar-besar, tuan-tuan, kolam dekat bawah. Dia kolam tingkat 3. Tuh, ya Allah, cantik. Nak siap dah. Dia kata, "Ustaz, ni sekarang ni dia tengah buat deko. Depan tu nak buat masya-Allah tabarakallah ke, nak buat masya-Allah ya salam ke, macam-macam." Duit berlebih, tuan-tuan. Pintu saja, tuan-tuan, tahu tak berapa? 179,000. Pintu utama. Insaf aku mendengarnya. Tapi tuan-tuan, masa PKP, duit dia dekat 300,000. 300,000 habis. Dia sedekahkan, hadiahkan untuk orang-orang susah. Tapi dia tak masuklah dalam Facebook, dia tak masuklah dalam Instagram. Dia, yang penting duit dia keluar. Saya kata, "Bang, kalau keluar macam tu tak ada lah dalam nak tolak LHDN." "Tak apa, Ustaz. Saya dah LHDN saya dah potong siap-siap lah. Saya tak kisah itu. Zakat saya dah potong dah. Ini antara saya dengan Allah Ta'ala." Tuan-tuan, Allah buka lagi pintu rezeki dia. Sama juga ni. Orang PPZ datang ni bukan apa. Dia nak potong, nak tengok je kita ni layak membayar zakat atau layak menerima zakat tu je. Cuba bagi, tengok-tengok. Tuan-tuan sebenarnya isi borang lain. Borang apa? Borang penerima zakat. Rupanya asnaf kita, tuan-tuan. Duduk wilayah, jangan main-main silap saya bilang asnaf. Jadi insya-Allah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian,
Sebab di akhir zaman ini kita kena banyak bermuhasabah. Dan mungkin sebagai apa no, penutup, sebelum penutup lah ni, dia dua-dua nak kena tutup. Apakah kesimpulan yang boleh kita ambil Ustaz, agar kita di Putrajaya ni, yang saya tahu lebih daripada 60 surau Ustaz, tak masuk masjid besi, tak masuk masjid putra. Dua masjid, ada satu lagi masjid katanya. Hah? Mahmudiyah, Masya Allah, Tan Sri Osman, ah, itu itu aktif. Aktif. Tan Sri pun orang aktif tuan-tuan. Dua Tan Sri kat situ. Tan Sri apa? Tan Sri Khair dengan Tan Sri Osman. Orang hebat tuan-tuan. Dia budak bagi budak geng-geng Putrajaya, Masjid Putrajaya ni buat program. Macam-macam program dia orang buat. Tuan-tuan, kita banyak masjid dan surau. Tetapi bak kata Ustaz Abdullah Khairi lah, pengunjung ni tak ramai. Jadi macam mana Ustaz? Mungkin kita boleh bagi semangat sikit agar Allah Ta'ala ni tak tarik balik nikmat yang Allah dah bagi kepada kita di Putrajaya. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibba wa man lam yuhibba. Walakinallaha yu'tid din liman yuhibba. Sesungguhnya Allah akan bagi dunia dekat siapa-siapa yang Allah suka, dan Allah bagi juga dekat sesiapa yang Allah benci. Akan tetapi Allah tak bagi agama melainkan kepada sesiapa yang Allah suka. Itu beza dunia dengan agama. Beza dunia orang kafir boleh dapat. Orang yang tak solat pun boleh kaya. Orang yang lawan Tuhan pun boleh kaya. Orang yang asal jantan jadi betina pun jutawan. Yang betina jadi jantan pun kaya-kaya. Orang yang zalim pun kaya. Orang yang tak amanah pun kaya. Orang yang jahat pun kaya. Bak dunia ni, yu'ti dunia liman yuhibba wa man lam yuhib. Itu kaedah dunia. Bak tu bila Nabi berikan satu petunjuk sebagai memagar diri, Nabi kata apa dia? Ad-dunya sijdul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Berbalik kepada kata-kata yang mula tadi, Allah bagi dunia kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah tak suka. Tapi ingat, Allah bagi agama kepada sesiapa yang suka sahaja. Dan Nabi menguatkan lagi dalam hadis sahih Al-Bukhari, disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi ila al-jannah. O kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang niat keluar dari rumah, keluar daripada rumah dia semata-mata niat kerana nak cari ilmu, sahhalallahu lahu bihi, Allah pasti akan memudahkan baginya, lahu bihi bi'ilmi, ila jannah, untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tarik contoh tentang fitnah akhir zaman yang dibacakan hadis oleh Ustaz Abdullah Khairi, antaranya wa masajiduhum amiratun wahya khurabun minal huda. Masjid tersergam cantik dan penuh dengan seribu keindahan, tetapi bengkrap, kharab, korbanik korban gosok kerana tak dapat hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Macam salah sebut tadi, masjid cantik, mungkin pengisian-pengisian rohani itu tak ada. Na'udzubillah min zalik. Benda itu mungkin tuan-tuan nampak benda tersebut dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin nak buat program kuliah jadi macam orang duk mengesok, dia kata duk ini, begitulah lah tak buat. Tuan-tuan, bukan senang nak panggil ni. Ni pusat zakat yang tuan-tuan bayar semua ni, tuan-tuan muslimin. Yang dana dia bawa keluar, usahlah main pada Penang, duit minyak dia, mereka bayar. Contoh dia, duit mana? Duit masyarakat. Return on investment, dia sebagai seorang penceramah tersohor hari ni, mari pada Pulau Pinang, besok nak pergi USJ, apa nak, Al-Falah, SJ9, lepas tu nak balik Kedah dan sebagainya. Main mana tuan-tuan? Semangat tuan-tuan. Setiap benda roda berputar dan berpusing daripada Penang, Lebuk Merayam di Pulau Pinang sampai ke Lubuk Putrajaya. Tuan-tuan dan puan sekalian,
ya pahala tu tuan-tuan, return on investment mai balik ke kita. Ni kita tak nampak tuan-tuan sekalian. Sebab itulah dalam bahasa mudah, dalam bab ni siapa nak berjaya, kata para ulama, siapa yang nak berjaya di dunia, siapa nak jadi hebat di dunia, fa'alahi bil'an. Siapa nak hebat di akhirat, fa'alahi bil'an. Dan sesiapa yang hendak hebat dunia akhirat, fa'alahi bil'an. Hendaklah mereka tahu tentang ilmu. Macam mana buat ilmu? Macam tadi dia sebut salah hari, saya tak boleh, saya kalau tak pergi masjid, saya rimah duduk di rumah. Saya teringin, saya terasa nak jumpa kawan-kawan saya. Tengok Allah gambarkan gambaran, nak mati pun dia tahu. Panggil Ustaz Haji Harun, ayah kepada Ustaz Abah Khairi. Tuan-tuan muslimin, tolong Ustaz majak mengucap. Lepas mengucap dia mati. Nak ceritakan nakanan Tuhan bagi bayangan bunuh tersebut. Subhanallah. Dia bukan lawak. Tak payah berbesi, besi berat 14 kilo. Kena kubur je orang jatuh. Be. Tak payah aku nak mati dah. Mungkin orang kata lawak. Tapi dia nampak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang cintakan ilmu. Cintakan ilmu. Orang kaji main masjid, main surah tuan-tuan. Memang jelas-jelas bahasanya. Tuan-tuan sekalian. Saya dulu semua juga lebih kurang. Duk merapu bahasa dekat tempat, lima dan sebagainya. Duk menyanyi. Kenuri menyanyi. Kan? Ingat kalau angin berhembus, hujan gerimis, kali pertama kita bersua, Zuraida namamu, ting ding 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 ding. Ingat begelo. Ku ingat noh. Dalam-dalam-dalamnya laut, lebih dalam rasa hatiku. Anak mana? Ku ngapa begelo? Ya bubuh jenis setan senang ngapa? Tuan-tuan. Bila orang macam kata, "Le!" Ha nak jadi orang gila. Dua tu pokok stoi, pokok janggui, nyanyi. Kuaca pokok beruk berlari. Beruk kata dia macam beruk besar ni. Dia tak kacau pokok janggui aku. Leher tok aku mai bawa kayu. Ha turun. Haram tu. Habis buah janggui itu. Dua tu kena balu kena tibai. Tuan-tuan sekalian. Orang majlis apa? Ni orang majlis peranan dia. Dia kena panggil orang. Panggil budak nakal punya saya ni. Leh. Apa macam orang gila rempah dia berkuk macam ni berkuk. Orang Kedah ni berkuk haram jadah macam tadi. Tu. Bak haram jadah mulut dia. Berkuk haram natang mak ye. Mangkuk ayun. Kan? Dia mulut dia gitu. Jenis tu. Macam orang Kedah macam Sa'lah sebut lah. Sedap bermampui. Lawa mampui. Panas mampui. Sejuk mampui. Gila mampui. Orang Kelantan sedap gila. Gila belakang. Oh, camai gila. Oh, sedap gila. Oh, razali gila. Oh, jahat gila. Oh, huduh gila. Lepas tu gila belakang. Yang belah Kedah pula. Airamu sedap nak mampu. Haa. Lawa nak mampu. Cerawah sedap nak mampu. Tu yang tak mampu. Nampak? Haa, menyati mati. Nampak ni. Bagi fatwa baru. Buat meriam. Tuan-tuan. Ni cerita nak beritahu apa dia. Mai kita pi buat apa? Dia patah surah kita ada. Manfaatkan anak muda dengan seorang yang dia ada. Kadang-kadang hak tua tu bila bang burung teruk elok dah dapat Allah Akbar. Orang Kedah je ni mulut dia luahit. Allah Akbar, Allah Akbar. Dalam tirak ni sidang dun daripada mana ni lebuk bayam tuan-tuan. Sebab elang nama orang, Pak Atis Sengah. Saya surah dah, surah saya lebih elok pada masa tu lah. Lebih elok pada dia, kita bimbing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawatan dia besok. Dia kata natal sungguh, kata dia main bang-bang sedap sungguh. Aku malu lah dengan dia. Rupanya belah baling. Dia natal sungguh, dia bang-bang sedap sungguh. Aku malu lah. Aku tak boleh nak bang. Aku malu ke selain. Selain tu aku lah. Ayyalah salat. Boh, gerbang. Punya panjang. Nambah harakat. Ha. Nampak tak contoh? Orang main nak sah tu. Surau. Makcik tua dah. Dia main dengan motor cucu dia bawa. Main nak tengok. Dia kata, siapa bang? Dia kata, Lin cucu tu doyong. Loh, sedap loh suruh dia. Main-main ni. Lin, masak. Metuk nak salam. Dia perempuan orang tua tu.
perempuan main nak salam, dia kata tok mana boleh saya duduk sembahyang. Dia kata main nak salam sejadah. Dia suluk dengan aku. Betul aku tarik duit jatuh RM20. Aku tak nampak muka dia, aku nampak duit dah. Sebab gaji tak ada weh. Mek makasih tu. Esok mai pulak arah. Salam sejadah sejadah lah kata dia. Dia haram sejadah tu lah. Tuan-tuan, pasal apa tuan? Lain-lain pada. Malu tak kita? Anak muda 17-18 tahun. Berarti saya kata tuan-tuan, bukan nak mujiri na'udzubillah min zalik. Nabi sebut hadis sahih Bukhari juga. Orang yang Allah kalau nakkan orang tu baik, Allah bagi dia faham agama, betul tak? Yes, itu je. Ni ketua polis hak faham agama. Ketidak tobat tak duduk sila macam tu. Ni popok pekat besar ni, ya Allah, tegak. Dia duduk elok sila. Baru ni tambah pun ada juga. Nu mem siapa Putrajaya mesyuarat apa negara tu ni. Mai lari mai kelopak mai. Dengar patut tak duduk mai ah, dia balik tidur rumah pergi bagus biar orang bawah dengar. Dak kepimpinan boleh teladan. Bukan nak muji dak tuan padri tidak. Bukan saya nak hulur apa nama saman kereta dah. Tapi kalau ada tu pun fahamlah. Tuan-tuan. Nampak tak? Ha, ni buat kereta macam hantu ni. Nah, cek. Cuba cek DR apa 14 ni. Nombor plat dia deria sama dengan minyak awak ni. Ni Dr. Iza Arif dia beli bukan itu orang kaya beli kat dia nombor tu. Dia cuma cek nombor dia DR 14. Ni banyak saman. Nampak? Tapi nak cerita apa dia? Tuan Fadil boleh duduk tuan-tuan. Sebab tu bila kita buat contoh ya, kan? Kita pergi satu ceramah di tempat satu ketua pengarah dot. Dia mai tu orang penuh. Dia mai tu orang penuh. Saya pula pernah mulut kita mulut jenis longgar sikit. Ya, mulut jenis lepas ni. Dia kata, "Mana ni ketua mentera?" Dia kata, "Ketua dia mesyuarat." Jadi mungkin dia tengoklah dia turun, tetap turun. Ani yang masalah. Kata aku ceramah bicara apa dah? Oh, macam hang dulu masa kau muda lah. kan. Tuan-tuan lepas tu pengarah tu turun. Halus orang dia, gerik lalu. Nak beritahu pada tuan-tuan sekalian bila dia bos turun tu subhanallah tuan-tuan. Nak beritahu kepimpinan melalui teladan. Once upon a time, Nabi sedang bersembang dengan sahabat-sahabat. Ada satu suara mencelah. Mata sah ya Rasulullah. Nabi duduk semang-semang gini. Ada satu soalan. Mata sah ya Rasulullah. Ma bila waktu kiamat? Nabi tak biar jalan ceramah cakap dulu. Habis Nabi cakap dan hadis sebut hadis sahih Bukhari dia kata apa? Aina sa'il 'an sa'ah. Mana yang hak duk tanya tentang kiamat tadi ni? Mana dia? Saya. Nak tahu soal apa dia? Nabi jawab apa? Iaitu idza duyi'atil amanah. Apabila amanah dihilangkan. Apabila hilang amanah. Lepas tu dia tanya balik. Hilang amanah. Macam mana hilang amanah? Tak didaftarkan ke apakah? Ha kan? Itu cerita lain. Hilang amanah. Macam mana hilang? Apa nak jawab? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ata. Apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah huru hara. Na'udzubillah min zalik. So itu jawapan kesimpulan kita pada malam ini. Jangan lebih kurang 8:50. Jadi insyaAllah saya rasa tuan-tuan semangat sampai keluar semua, masyaAllah. Orang perempuan tu dapat kursi sedap dah duduk. Ya, tuan-tuan duduk-duduk menerap, menerap pula. Memang sakit orang lutut. Ya, orang perempuan sana elok duduk seronok kan. Kaki bersilang dua naik atas. Tuan-tuan duduk sila kesian ni. Punggung memletuk kalau duduk lama. So insyaAllah dengan masa PKP duduk ada ni, insyaAllah doakan supaya Allah lempak buanglah benda-benda ni. Ya, dan saya nak ingat tuan-tuan, jangan lupa walaupun kita tahu negatif tak positif ke mungkin 3-4 hari, tapi tolong ikutlah, ikut SOP. Kalau tuan-tuan salam ke orang pun jangan lupa cari air basuh tangan atau cari sabun basuh tangan, paling minimum basuh tangan. Ni Syekh Dr. Mesir apa nama dia ni,
dia ni engineering, dia ni doktor, doktor tapi dia ulama di Mesir. Dia sebut paling-paling kurang cari ayak basuh. Ada sabun dengan sabun. Kalau tak ada sanitizer, buat. Yang kedua, bila dah jalan mana-mana, pakailah, pakailah, pakailah. New normal, tak apa. Ya kena, tak kena, bukan kerja kita, kerja Allah. Ya Allah, aku dah usaha, aku pakai dah mask. Ya Allah, aku dah basuh tangan dah. Bila anak bagi itu pergi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Doa tu baca setiap pagi, pagi petang kita baca. Apa dia? Ya Allah, kalau hang nak larang, ya siapa nak bagi, ya maka tak ada siapa boleh bagi. Kalau hang nak bagi, ada orang nak larang, tak apa siapa boleh larang. Doa Nabi every time, evening and morning. Pasal apa? Nabi tahu. Hidup Nabi ni wala hebat macam mana, Allah yang berkuasa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia atas pencerahan yang cukup menarik. Sebenarnya apa-apa pun dia balik kepada pemimpin, tuan-tuan. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annas ala dini mulukihim. Manusia ini, tuan-tuan puan-puan, dia akan ikut pemimpin. Alhamdulillah, terima kasih ACP yang buat program ni, tuan-tuan. Saya bukan apa. Bila pemimpin turun ni, saya luar biasa sikit, tuan-tuan. Kita jadi lain. Bila pemimpin turun, orang bawah semua pakat turun. Sekarang ni alhamdulillah, tuan-tuan, kerabat-kerabat pun dah mula turun program-program. Diorang sendiri minat. Kadang-kadang diorang datang, tuan-tuan. Kalau Masjid Shah Alam tu, memang kerabat ada. Dia duduk ke tepi, tapi selama tak ada masalah. Tak ada protokol, tuan-tuan. Datang biasa. Itu sebabnya, tuan-tuan, penting. Macam KSU-KSU, ramai dah KSU-KSU geng masjid sekarang ni. Kadang-kadang datang, duduk, antaranya KSU Miti. Ha, ini antara yang geng masjid, tuan-tuan. Datuk Lokman. Ini, Masya Allah, dia ni kalau dia turun, memang dia turun. Sebab dia nak galakkan orang-orang bawah, dia pakat turun. Ha, itu istimewanya pemimpin. Kalau pemimpin minat masjid, Insya Allah saya yakin masjid ni akan penuh. ACP kita buat program, teruskanlah. Saya doa satu hari nanti ACP naik lagi pangkat, insyaAllah. Allah, amin. Sebelum pencin sempatlah rasa naik pangkat tu. Jangan risau, saya doa, insyaAllah. Kalau apa nama Dato' Ayub pun minta aku doa, takkanlah ACP. Tak, aku tak doa. Doa, insyaAllah, naik pangkat. Kita orang-orang yang hebat, yang baik ni kita doa. Betul tak? Tapi yang zalim, kita minta, ya Allah, jatuhkan mereka, ya Allah. Agar apa, tuan-tuan? Agar generasi kita ini jadi generasi yang hebat. Saya bukan apa. Tuan-tuan, saya tak kisah dah. Saya tak kisah. Tadi pun dia orang duk sembang kat pejabat. Dia kata kalau PKP ni, oh, lepak lah kita. Kita rasa lepak. Sebab apa? Sebab saya makan gaji. Gaji saya memang masuk. Tiap-tiap bulan, tuan-tuan. PKP 10 bulan pun tak ada masalah. Tetapi cuba kita fikir kawan-kawan kita. Orang yang jual kat belakang tu, orang yang jual minyak atar, orang yang jual nasi lemak, orang yang jual-jual-jual. Bang, ingat. Orang yang buat dobi. Ramai mana kakak-kakak kita yang janda, yang balu, buka dobi. Betul kan? Betul. Ham buka dobi kan? Siapa janda kat situ? 80 orang janda. 80 orang janda. Ha, tengok. Betul aku cakap. Dia ni memang minat janda. Tapi sungguh, tuan-tuan. Tapi sungguh. Memang, kalau kata betul, tuan-tuan, cuba fikir dia orang. Saya dah tak ada masalah. Apa lagi, tuan-tuan? Apa lagi jawatan saya nak? Dalam negeri saya ada jawatan. Dalam UKM ada jawatan. Dalam negara ada jawatan. Luar negara saya ada jawatan. Apa lagi saya nak? Tapi saya bukan fikir untuk saya. Saya fikir ni keturunan kita ni. Anak saya. Saya ada dua orang anak. Anak lelaki, anak perempuan. Anak ASB. ACP. Anak kawan-kawan, tuan-tuan perempuan ni, yang muda-muda ni. Ha ni, daripada Shah Alam ni. Ni FGG punya geng. Sahabat saya. Datuk Seri Mahdi. Dia orang main duit lah ni. Dia bukan duit haram lah. Budak-budak main saham. Tapi tuan-tuan, ni, budak-budak muda ni. Tapi nak bagi tahu dalam ekonomi macam ni. Ha ni budak-budak ni. Tengok, tiga orang datang. Tiba-tiba datang budak dua orang. Mana datang ni? Tengok, ni budak-budak. Ambil gambar, ambil gambar. Tak, ambil. Ha, cepat. Cepat dia. Risau adik la ilaha illallah. Ha ni. Budak ada. Budak ada. Ambil gambar. Okay. Ha. Ni, budak-budak ni tuan-tuan, tak tahu ni macam mana ni. Saya tuan-tuan, ceramah depan sultan ke, depan pemimpin-pemimpin negara, selalu saya angkat kan. Tuan-tuan boleh buka YouTube. Dalam forum perdana, live TV 1. Depan agung masa tu Sultan Muhammad. Saya sebut tuan-tuan puan-puan tentang harga rumah. Sekarang rumah mana ada bawah 300,000? Kalau ada pun tuan-tuan besar mana?
500,000 betul lah kerajaan bagi pinjam full loan 500,000-600,000 berapa sebulan? Tak, kalau tak 3,000 tuan-tuan nak makan apa? Tu sebabnya kena fikir untuk akan datang. Saya selalu fikir apa yang aku nak bawa, nak tanya, nak jawab depan Allah Ta'ala. Ni, ini tanggungjawab kita semua. Tu apa yang SCP buat untuk penuhkan masjid ni. Datanglah tuan-tuan. Saya kenal dulu ketua polis negeri Selangor, Datuk Tuan Isan. Dia pengurusi masjid, Masjid Khalid bin Walid dekat Shah Alam. Mati tuan-tuan, tak ada orang. Sedih dalam kawasan polis yang datang orang luar Shah Alam. Dia malu, dia kata tak ada orang dalam ni. Tu sebabnya tuan-tuan, kita pegawai-pegawai polis, jawatan-jawatan yang ada ni tuan-tuan, penuhkanlah masjid. Tak apalah, saya tahu yang datang ni semua geng masjid yang kat luar sana. Dulu pernah kami terpaksa bincang tuan-tuan, yang orang dapat tangkap dari atas. Polis-polis yang jaga trafik bulan Ramadan, sarapan, dapat tangkap. Sarapan ramai-ramai. Sampai dia orang bincang tu darurat ke tak darurat. Dia tak darurat sampai saya dipanggil masa tu Ismail Omar, Tan Sri Ismail Omar. Panggil bagi talk, bagi ceramah macam mana darurat untuk polis-polis jaga tu. Dia walaupun duduk tengah panas, dia kena puasa dulu. Bangun pagi sahur macam biasa, pergi dulu tengah jalan, jaga jalan gini. Nak tak tahan, dah tekak nak terkeluar dah. Baru boleh minum air. Itu pun sorok-sorok minum. Bukan buat jemaah. Saya dipanggil dekat PDRM Bukit Aman untuk bagi tahu dia orang happy lah, dia orang semua, dia orang tak tahu hukum, tak salah dia orang. Sebab dia orang tak sempat nak datang masjid, betul tak? Tadi tengok semua tadi geng-geng polis baju putih. Oh baik-baik dia, la ilaha illallah. Baik. Saya kalau dia orang tahan buka tu, oh kenal kita. Sukalah kalau kenal ustaz kan. Jadi taklah saman. Bukan tak saman. Dia tengok semua lengkap, okey, tak ada masalah lah, jalanlah. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan, kena kita nak generasi kita generasi Al-Quran. Jadi insya-Allah saya nak last kepada Ustaz Abdullah Khairi agar kita boleh bagi satu sedikit suntikan ya kepada semualah pemimpin yang ada dalam ni. Kita tak tahulah siapa yang ada, pemimpin yang ada, untuk bagi semangat kepada mereka, jangan putus asa. Sebab pemimpin ni kalau dia putus asa, habislah Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah, menutup ni kutipan tadi kita dapat 1,200. Okey lah, alhamdulillah, terima kasih yang menyumbang. Saya biasalah bila forum saya semangat sikit, kalau tidak ahli panel kita jadi orang utara kata ceroy. Jadi bila semangat sikit, Ustaz Asli pun dia semangat. Kalau saya slow, mereka slow, jadi slow forum dia habis macam tu lah. Tak boleh, dia kena semangat. Ustaz Asli pun semangat macam tu last kali duduk depan tu. Kita tahu dah, kita forum lama dah kawan-kawan ni. Bila kita mula forum? 2014 kan? 2014 kenal sangat dah kawan-kawan ni. Kalau saya slow, mereka pun slow lah. Lelah kali habis tu lah. Dia semangat lah, mereka pun semangat lah. Dengan pengusi pun semangat. Tu kau heran tu, dia ni pengusi ke forum panel ni? Hang lebih-lebih ni. Banyak sama lah, macam tu lah. Tuan-tuan, lawa-lawa juga. Satu hadis Nabi. Yushiku an tada'al umam kama tada'al akalatu ila fasa'atiha. Dia kata hampir tiba kepada kamu umat Islam ni seperti mana makanan yang dikerumuni oleh manusia. Kan? Kemudian sahabat tanya, apakah ketika-ketika itu kita sedikit ya Rasulullah? Tidak, ketika itu kita banyak. Tetapi pada ketika itu kita umat Islam ini ditarik sifat mahabbah di antara kita, sifat kasih sayang. Sama-sama kita suka duk kelayu, duk gaduh. Sama-sama kita duk masam muka, suka dengki, suka tak puas hati. Sama-sama kita dalam PDRM kan, ada siapa naik pangkat, jangan dengki dah, itu rezeki dah. Satu hari rezeki kita. Ni ada dengan kita naik pangkat. Kalau pangkat dia, pangkat dah. Kan? Dengki apa? Dia naik pangkat, itu rezeki dia. Satu hari rezeki kita. Tengah susah hati. Sebab apa? Jangan ada perasaan dengki. Biar ada kasih sayang antara kita. Duduk sama-sama. Alhamdulillah, saya seronok tuan-tuan. Baru ni, 15 hari bulan ni. Satu hari bulan. Saya akan berada di Jabatan Perhutanan. Tak pernah panggil. Yang panggil saya tu, kawan saya, Timbalan Pengarah.
Timbalan bergerak. Tuan-tuan dengan cek nama apa. Dulu kami dua asrama sekali. Dia spender tak pernah pakai. Tak sebut nama kan. Tuan-tuan tahu. Tak pakai macam mana? Alah, duduk asrama. Malas jenis basuh baju buh dalam baldi tu. Bubuh sabun banyak-banyak. Lepas tu rendam lah. Minggu depan angkat, tak payah cuci. Otomatik. Bersih. Punya malasnya. Dia. 3 bulan reput baju. 2 tahun lepas, buka puasa dengan dia. Tanya, hey, hang timbalan tu? Huh? Pindah pakai? Dia kata, aku... Jangan tanya. Kata, tak pakai. Pakai, dia kata. Tapi kadang-kadang aku spender bini aku, aku hentam, dia kata. Kata, hang spender bini, hang pun hentam. Kira boleh pakai juga. Itu macam mana? Kan kecil depan, aku kalih, dia kata. Hak belakang main depan. Aduh. Pengarah, tuan-tuan. Allah Akbar. Tapi nak beritahu, orang yang ada agama. Ah, ada. Oleh spender tak pakai lah. Ni lebih kurang ni spender tak pakai apa. Ni lama ni. Haji Azman pun tak pakai apa. Jenis main pakai kain spender tak pakai. Tapi nak beritahu, main masjid. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Jawatan dia besar. Tapi panggil, main buat forum, buat ceramah. Penuh staf-staf ni. Dia turun duduk depan tu. Angkat tangan. Ustaz, saya ada soalan. Ustaz main angkat tanya. Tanya, mesti tanya soalan. Bukan soalan tu untuk dia. Tapi nak bagi orang lain. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz, kalau kita baca Quran ni, lepas subuh, saya baca 2 ayat je. Tapi saya nak baca ayat tu aja, Ustaz. Boleh tak? Tadi dia nak tanya, nak bagi pengetahuan pada orang lain. Kadang-kadang dia angkat tangan. Talulah orang beritahu. Dia akan tanya soalan. Ustaz ni, kalau kita nak masbuk macam mana? Supaya staff dia tahu. Oh, masbuk. Ustaz ni kalau muafiq macam mana? Nak bagi staff dia tahu. Sebab takut staff nak tanya tak berani. Dia angkat tangan. Itu cara dia tu. Allahu Akbar. Tapi kawan baiklah. Sekarang ni banyak kawan-kawan pengarah biar. Dulu saya UPM. Kami ada grup usrah. Biasalah Ustaz. Grup usrah ada. Jadi electrical engineering. Mechanical. Semua kawan-kawan lah. Kan duduk dalam satu jamaah ni ramai lah. Loh semua yang tu. Semua pengarah-pengarah semua. Pengarah apa kesihatan Melaka. Doktor Suratan tu kawan. Duduk satu rumah. Naik motor sekali. Tan, nak pergi mana? Malam ni Maggi. Maggi lah! Tetap malam Maggi. Lah. Pengarah kesihatan. Lu. Apa pengarah perhutanan. Saya dulu diploma perhutanan. Sebelum saya promote dan ambil ijazah. Kebanyakan jabatan hutan tu, kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua. Pengarah perhutanan Pulau Pinang. Cik Rosli dan Datuk kot. Alhamdulillah kami duduk sebelah dia. Lah. Awak lagu bagus. Dia kata lagu apa? Black Dot Boon. Aku duduk sebelah. Kalau okey kami dua orang. Haram suara punya tak sedap. Lah pengarah tuan-tuan. Tapi pengarah yang ada agama. Yang tu yang kita nak. Ada agama. Panggil saya baru ni turun apa ni. Panggil semua staff turun. Kita bagi ceramah. Dia tahu ustaz jangan panjang. Setengah jam sudah. Saya kata setengah jam nak ceramah apa? Ustaz hantam betul-betul. Dia suruh hantam. Aku tak nak hantam tu nak mukadimah pun 15 minit. Tak apa, 15 minit lagi hantam. Hantam nak hantam apa? Hantam tentang solat. Suruh ni pekerja-pekerja dia jaga solat. Tengok, yang ni kita nak. Dan tuan-tuan, ni akhir zaman tuan-tuan, umat kita ni hebat. Tapi kenapa? Apa? Mereka seperti buih yang tak ada kekuatan. Umat Islam, kekuatan. Kerana apa? Kerana Allah tarik sifat mahabbah, hubungan kasih sayang antara kita. Allah campakkan sifat gurun musuh kepada kita. Musuh tengok tak takut. Kan? Kerana apa? Kerana manusia ini akhir zaman ada satu penyakit nama wahan, wahnun. Wa mal wahnun ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih dunia takut mati. Kasih dunia macam mana? Ada ustaz-ustaz, saya dunia tak mau. Mau dunia. Pakai kereta Mercedes. Mercedes kena pakai. Mercedes tu bawa main surau. Itu dunia tapi untuk akhirat. Betul tak? Tuan-tuan ada Jaguar, Jaguar bawa kereta Jaguar parking. Main rumah Allah. Jaguar tu dunia tapi untuk akhirat. Satu masjid dekat Kajang, pengerusi dia tuan-tuan pakai Jaguar. Ustaz nak balik lah. Tunggu Ustaz, saya nak ambil hadiah nak bagi kat Ustaz. Saya pun pergi lah. Tak malu ni. Dia tahu dekat tu kereta dia daripada belakang. Tup! Bonet terangkat. Tup! Ustaz ambil. Kita pun pergi ambil. Ustaz jangan tekan. Oh tak boleh tekan. Tup! Tup! Kita tunggu. Saya nak balik Ustaz. Daripada jauh tekan. Tak payah masuk. Start tu weh.
Kita pakai KE20 ya, haram masjid tak pernah main. Tu pun start bunyi teruk dah. Tu kak 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 geran geran. Geran pun tak kena tukar. Haram masjid pun tak pernah main. Motor kat Caya ni Jaguar. Pengerusi masjid, tempat parking dia tu rumah Allah. Jaguar dah dunia tapi akhirat. Ini yang kita nak tuan-tuan. Macam nak datuk seorang datuk tu kan. No, rumah besar. Hebat rumah dia. Tapi dia tak lupa tuan-tuan panggil ustaz-ustaz kena mai. Apa nama ada seorang datuk ni rawak tu kan yang makan durian tu. Mesti. Ah, Salim. Allah mesti panggilnya. Ustaz main makan durian. Apa dia tuan-tuan? Musang King. Dia tak jamu cak ayam. Musang King. Kita makan kan yang kita jadi musang abis. Abis sakit kepala. Saya tak boleh makan banyak sakit kepala. Tapi nak bagi tahu dia ra'i sungguh ustaz-ustaz ni. Tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz ni tuan-tuan tak ra'i, tak ada siapa orang nak ra'i. ACP, tuan-tuan, sanggup tu. Kayuh basikal bersama kami. Skat basikal dia punya laju. Rupanya basikal dia pakai bateri. Korang rajam. Dia kayuh sikit, laju. Baik, aku tak, tuan, berapa laju? Tak payah biasa, dia tahu orang beriman. Beriman apa pakai bateri? Long kita ni, dia pun rambat ustaz. Kita pusing Putrajaya ni 1 kilometer lah. Saya tak benar tuan-tuan naik skat. 1 kilometer kira okey lah. Kayu-kayu 1 kilometer. Dia kata ustaz, 8 kilometer lagi. Kita mata dah kuat lain lah. Saya bukan besar kayu bersikat. Ustaz asli kalau join kita hari tu. Mampu lah. Ya, keluar buasir tu. Tak buasir, buasir. Dia pun pergi tu seat tu. Punya kerah. Saya duduk. 10 kilometer dah pusing. Tunggu sampai tu kaya telok duduk tangi telok. Tapi nak bagi join juga semua geng-geng ustaz dengan tuan ni, tuan kita. Tuan kita lagi senang dia naik motor. Okey. Mana boleh? Tuan ini tak apa lah, aku juga juga kan. Boleh buat ada bateri. Tapi kita rasa bersama seronok tuan. Dapat bersama. Ingat saya dah sebut, memori tu takkan ulang balik lah. Tak akan ulang balik dah. Betul tak tuan? Tuan esok pencet tu tuan kan ingat. Loh, bersama dengan ustaz. Ustaz apa nama Dr. Izhar. Masa tu dia dah jadi pengarah JAKIM lah. Kan? Oh, pengarah JAKIM ni lah. Kayu bersekat dengan aku tu. Oh, kan? Oh, yang ni ketua polis Selangor. Ni yang ni ketua polis Selangor. Ha, pergi naik. Doa saya pun musajab macam dengan Dr. Izhar kot. Dengan main-main kan? Naik ketua polis. Oh, ketua polis Selangor. Loh, dulu kayu bersekat dengan aku. Tapi penipu. Dia pakai bateri. Tuan, memori tu tak boleh ulang dah. Tapi kita akan sebut balik seronoknya bersama. Tuan-tuan, inilah ikatan yang kita bina dalam surau ini akan kukuh dan kita akan jumpa di akhirat macam ni juga kita harap. Pasti kita akan jumpa tuan-tuan. Pasti kita akan jumpa. Dan kita harap kita jumpa, kita akan sebut. Jumpa kat mana ni tuan? Alah, kayu bersekat. Pakai bateri. Ha! Tuan Haji Fadil. Masa tu kita syurga dah tadi. Tuan-tuan pergi tuan tengok, Allahu Akbar, sama dengan saya. Tapi ustaz, dia tinggi sikit lah sebab dia pengerusi. Di atas sikit. Ustaz Selim, bawah sikit pada aku lah, bawah sikit. Tapi kita syurga semua. Seronok dah? Seronok tuan-tuan, seronok. Yang tu yang kita nak. Jadi insyaAllah, rintangan yang ada, fitnah yang ada, tuan-tuan, kita harungi. Sebab fitnah ustaz ni 2 minit cukup dahsyat sekarang. Pakai ni handset ni. Baru ni lepas fitnah saya, ustaz berhutang RM70,000. Orang main kutuk hutang, ustaz marah hutang tu. Tersebar di utara. Dia kata saya hutang RM70,000. Tersebar. Ada orang jumpa, ustaz, siapa ustaz hutang ni? Tak banyak-banyak ni. Saya tak hutang dengan orang. Orang hutang dengan saya berlambak. Berlambak tuan-tuan. Tak banyak. Wallah macam tu ya. Kalau nak ikut hampir dekat RM500,000 ada. Tak asli pun sama. Ni. Kita ustaz-ustaz main, ustaz tolong ustaz, bantu ustaz. Berapa? RM5,000 bagi. Kadang-kadang belah macam tu lah. Tuan ustaz ingat banyak duit kan. Biasalah kita ceramah dapat duit. Mana lain dapat tak? Dapat. Oh, dia buat hutang penipu dah. Baru ni tersebar Beast Trend. Ingat tak? Ustaz ada. Ustaz masih dia kerja dengan kerajaan. Tak ada. Ustaz ada nama saya. Lepas tu masuk ustaz-ustaz ni. Beast Trend tu. Ni saya nak umum ni. Tuan-tuan yang tengok ni. Live. Beast Trend tu buh nama kami. Kemudian menggunakan untuk saham. Penipu betul-betul. Memang tipu. Jangan tuan-tuan percaya.
dia guna-guna buah gamak kami, gamak ustaz-ustaz buah. Ha ni ustaz terlibat, semua tu penipu. Kami tak terlibat dengan saham-saham macam tu. Ha, jadi tuan-tuan, ini fitnah yang cukup besar. Kita harap tuan-tuan jangan terpengaruh. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada silap salah semua maaf. Insya-Allah tuan panggil lagi. Insya-Allah saya tanggung datang. Ha, tapi syarat dia polis kena turun. Ini yang main orang luar. Kam dia. Wow! Kam dia. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, selesai sudah forum kita pada malam ini. Sebagai penghujung, saya nak kongsi satu nasihat daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa kata Syekh? Al-hayatu mahma talat fahuwa qas fahiya qasirah. Wa mahma atat fahuwa qalil. Mahma atat fahiya qalil. Tuan-tuan, apa yang ingin saya katakan? Al-hayat mahma talat. Kehidupan ni panjang macam mana pun sebenarnya ia adalah pendek. Tengok, sedar tak sedar tuan-tuan, kami sudah 6 tahun bersama. Tak sedar tuan-tuan. Saya dengan Ustaz Aslin, dengan Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Aslin, kami jumpa kat Madinah tuan-tuan. Tiang 838, saya ingat lagi, dekat Madinah. Telefon pakai telefon biasalah, telefon tak dapat, putih-putih antara Maghrib Isyak. Bersembang tuan-tuan, sembang. Kita macam mana nak buat ni? Kita tak boleh ni, kita kena fikir sesuatu, nak kena buat forum, kena bagi orang tahu tentang, nak bagi kepakaran itu digabung, janinkan bersama. Ustaz Aslin ada kepakarannya. Masa tu hebat, bising. Orang kata Ustaz Aslin, Ustaz Kazim ni menyanyi je kerja. Saya berpandangan berbeza. Bila wartawan telefon, saya backup. Saya kata, setiap orang ada kepakaran masing-masing. Imam Abu Hanifah ada kepakarannya. Imam Syafi'i ada kepakarannya. Imam Ahmad bin Hanbal ada kepakarannya. Imam Malik ada kepakarannya. Tapi saling hormat menghormati itu hebat. Ustaz Azlin, kepakaran dia, selain daripada ilmu yang dia ada, motivasi yang dia ada, dia boleh menyanyi. Suara dia memang takkan dapat, tuan-tuan. Ni suara emas, tuan-tuan. Tengok sikit. Tuan-tuan, di balik janggut tu penuh suara dia. Dia suara perut. Sebab saya kata, Abang Lin jangan kurus. Kalau kurus, perut, suara tak keluar. Tapi tuan-tuan, percayalah, ada kepakarannya. Ustaz Kazim ada kepakarannya. Ui, oh, Ustaz Kazim tuan-tuan, cara dia lain. Dia dengan ilmu dia kongsi dengan lagu-lagu lama. Betul eh? Lagu lama. Menjeling ku menjeling. Makcik ke belakang, ah Kazim. Pensan makcik ke belakang tuan-tuan. Fugu. Eh, itu kepakarannya. Lepas tu kami orang universiti ni kata, kita kaji tau. Ustaz Aslin, siapa dia punya follower dia? Kita boleh tahu. Sebab kita ada data, kita boleh cari data. UiTM buat kajian tu, ustaz-ustaz ni. Ustaz Aslin siapa? Selalunya yang minat Ustaz Aslin ni, di antara 35 tahun sampai ke 60 tahun. 70 tahun. 70 tahun. Oh, tuan-tuan semua. Oh, tuan-tuan semua. Ustaz lah, orang buat kajian, peminat dia, dia pelbagai, tapi orang muda ramai. Sebab orang muda tuan-tuan, orang muda dia tak suka dia sama dengan Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus ni pelbagai, tapi orang muda paling suka. Sebab dia ni, dia bagi direct tu. Orang muda dia tanya hukum. Contohlah orang muda, ustaz, apa hukum kita gini-gini? Dia nak tahu cepat, betul tak? Apa hukum perempuan ni dia buat dia make up ataupun dia pakai baju ketat? Dia tak nak cakap banyak. Dia nak tahu halal ke haram. Tu ya. Ini tak jawab. Mengikut maqasidnya. Berpusing-pusing 3 jam tak jawab-jawab. Bangang tu. Mau tak marah budak-budak ni. Tak boleh. Dia ada kepakarannya. Tu sebab dia orang ni bagi direct lah. Bagi direct. Ustaz Azhar direct. Orang hot tak semayang. Badal. Saya kenal seorang artis tuan-tuan. Dia taubat. Taubat daripada tak semayang. Jadi semayang punya geng. Sebab apa? Dia kata hidayah tu milik Allah ustaz. Orang bagi CD Ustaz Azhar. Masa tu tak ada ni CD. Bagi CD simpan dalam kereta. Tak bak. Dia kata geng janggut manalah dia orang ni bagi. Suatu hari dia jam. Jam kat mana tu? No. Dekat jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang jam. Tengah-tengah tuan-tuan tahulah mana ada frekuensi elok sangat, tak elok. Lah kali dia kata aku tak tahu. Oh, buka. Pak janggut. Orang tak semayang bodoh. Orang hak menjahit bumi ni tak mengingat Tuhan, bodoh. 7 kali bodoh tuan-tuan.
Semua dia gelak. Oi, baru teringat. Semua bodoh yang ada itu utuk dia. Bang, taubat bang orang tu. Sekarang ni artis tu naik balik. Ni, dengar ceramah. Geng semayang. Nak rakaman je. Azan semayang dulu. Lepas tu baru sambung. Buat drama ke filem. Tuan-tuan ni. Tengok. Ada cara masing-masing. Ni ada orang kata apa ni ceramah cakap bodoh. Biasalah bang. Di Terengganu bodoh tu sayang. Di Kelantan, Natal. Natal, mari makan ni. Dia panggil mari makan. Binatang. Natal. Natal, mari makan. Oh, binatang. Saya orang Selangor. Dengan Natal. Bila berlaku Natal? Teringat orang Kelantan, kebanyakan anak-anak guru orang pondok. Dia orang belajar pondok. Menatek dalam mantik manusia ni dipanggil insanun natik, hayawanun natik, binatang yang boleh berkata-kata. Binatang kita ni sebab dalam dari sudut definisi bahasa Arab, semua yang berjalan atas muka bumi ini dipanggil binatang, hayat yang hidup. Patut dipanggil natek. Kalau orang Melaka lain pula, lahabau wabillahi taufik. Jadi semua tu, ha tu dia mampuslah, gila lah, macam-macam. Tapi sebenarnya tuan-tuan, semua itu melengkapkan. So, kita orang duk bincang. Ni ada kepakaran dia, yang ni ada kepakaran dia. Saya ada kepakaran, kita gabung dua tuan-tuan, alhamdulillah. Kita pergi ke Johor kan. Sampai kutipan masjid tuan-tuan tak ada ni, nak aircon, dapat 34,000. Saya pergi kali kedua dah cukup dah, aircon dah ada dah. Kami selalu dipanggil untuk buat kutipan. Sama lah macam masjid ni. Panggil untuk buat kutipan. Dah kaya tak panggil lah. Lupa. Tapi hanya gurau tuan-tuan. Sebenarnya saya nak galakkan orang muda datanglah masjid. InsyaAllah kita akan buat lagi banyak program. Jadi IPD tolonglah bantu-bantu. Sumbat-sumbatkan sikit lah kan. Nampak sekat-sekat, jangan duk angkat sekejap-kejap. Angkat ni sekat-sekat ada masalah. Tak, sebenarnya dia tak ada masalah. Banyak saman je tuan-tuan. Wa mahma afat fahuwa qalil. Lagi banyak kau dapat sebenarnya sikit. Ha tu, kata Syekh. Lagi banyak kau dapat sebenarnya sikit. Tak ada benda yang kita miliki akan kekal abadi. Tak ada. Isteri, cantik macam mana pun akan pergi. Suami, handsome macam mana pun akan pergi. Betul? Kekayaan, kaya macam mana pun belum tentu bahagia. Pangkat, lagi banyak pangkat kamu ada, satu hari tidak ada pangkat itu bersama dengan kamu. Tuan-tuan, percayalah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Di penghujung hayat ini, kita buatlah yang terbaik. Allah. Ni adik-adik muda-muda ni, saya doakan adik-adik terus istiqamah. Ya, teruskan. Adik-adik mungkin datang daripada Shah Alam, saya dengar cerita tadi, ada datang daripada Banting, ada datang daripada macam tempat. Percayalah, you all adalah wakil kepada ustaz-ustaz, wakil kepada pendakwah-pendakwah, wakil kepada para ulama. Jadi tuan-tuan, sampaikan. Pergi mana-mana, jadilah AJK Surau. Orang muda-muda, jadi AJK Surau. Tarik, agar orang makin ramai ke masjid. Jangan jadi macam Palestin. Palestin tuan-tuan, mati. Dan tuan-tuan, percayalah, kalau tuan-tuan pergi ke sana, kami selalu pergi Palestin. Kenapa? Saya selalu tanya. Saya bila dah selalu duduk kat UC, kami selalu tanya kenapa. Kenapa tak merdeka-merdekanya Palestin? Tuan-tuan, bila kita pergi baru saya tahu. Dua benda saya simpulkan. Pertama, mereka tidak bersatu padu. Bergaduh sesama orang Arab. Nombor dua, masjid dan surau mereka mati, tuan-tuan. Percaya, cakaplah Ustaz Aslin tahu, Ustaz Allah tahu, Ustaz Aslin pun tahu. Jadi jangan jadikan Malaysia seperti Palestin. Kita kena jaga negara kita. Jaga prinsip kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih Ustaz Aslin. Terima kasih Ustaz Allah Khairi. Dan terima kasih kepada ACP yang buka ruang untuk kita bersama pada malam ini. Dan terima kasih semua yang hadir dan anggota-anggota polis yang banyak membantu daripada awal sampai habis, ya, selesaikan jalan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada ni PPZ wilayah persekutuan yang banyak membantu, dan juga ni geng-geng Surau Putrajaya yang banyak buat live daripada kosong. Saya ingat daripada kosong sekarang ni dah puluhan ribu followers dalam Facebook, dan alhamdulillah banyak diorang buat. Saya doakan ni semua geng-geng ni, budak-budak muda ini, tuan-tuan puan-puan, berjaya dunia, berjaya di akhirat. InsyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Dan terima kasih kakak-kakak, makcik-makcik ke atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.